kabarnya Dede juga lagi sakit bener nggak sih? Oh ya, mungkin seperti capean sih dan lambung. Dia kan memang ada lambungnya kambuhan dan sempat dirawat sih. Nah, ini ya sekarang udah baik, udah mendingan sih. Artinya dari yang waktu itu iya, sakit dan sekarang sempat dirawat iya, lagi. Karena dia jarang makan juga, kan makannya kalau makannya kurang teratur. Memang itu kan asam lambung memang karena nggak menjaga pola makan. Abis kalau dilihat di sosmednya Ayah Kejora, abis jenguk ayah emang kalau boleh tahu sakitnya sakit apa? Udah lama kan? Iya. Kan udah gue jelasin juga. Belum ya? Belum, kita belum dapet ya. Oh, kasihan. Ya sakit ini sih, sakit capean dan lambung sih sebenarnya. Itu cuma gue untuk detailnya nggak begitu paham. Tapi yang saya tahu sih memang lagi sakit dan lagi dirawat. Kan ayah juga punya apa namanya kalau ini tumor gitu ya, punya riwayat tumor. Iya, penyakit dalam. Mungkin dari situ juga nggak waktu cerita gitu? Sempat tahu dari Dede sih cerita ya. Cuma memang beliau belum mau operasi sih, walaupun sebenarnya bisa. Ya semoga penyakit tumor Bapak yang sekarang lagi ada bisa segera dioperasi lah. Cuma bapaknya memang kayaknya mungkin sih, nggak tahu juga sih, mungkin belum mau sih untuk operasi. Nggak tahu ada pertimbangan apa. Ketika lu ngejenguk ke si ayah gitu, itu udah hari keberapa ayah di rumah sakit? Lupa, gue nggak ngitungin. Nah gitu kan, pokoknya gue datang aja. Tapi sekarang udah ada kabar terbaru dari ayahnya? Udah mendingan sih. Kemarin sempat dapat kabar udah mendingan. Memang masih harus dirawat sih. Waktu itu waktu jenguk bawain apa lah kalau boleh tahu? Bawa diri. Iya. Bawa ada buah lah gitu. Bawa. Ya. Itu doang sih gua bawa buah doang gua. Itu enggak ada. Gua mau apa? Kesan dari ayah sendiri juga. Gak mungkin dong request, masa gue repot dong terbawanya. Masa tiba-tiba bapak minta bawa TV kan gak mungkin. Bawa TV ke rumah sakit, ada-ada aja. Mas. Hah? Kali itu gak suka, bapak suka Doraemon. Ler nih man, yang ketubungannya sama Lesti nih. Yang ketubungan sama Lesti kan kelihatannya kayak semakin hari semakin mesra gitu. Kira-kira menurut Bilar, pasti udah cocok belum sih jadi pendamping hidup? Udah mantep belum? Ya mungkin bisa dibilang dia memenuhi kriteria yang saya butuhkan untuk jadi sosok istri. Memenuhi banget. Ya. Ketika kemarin lagi ngejenguk ketemu nggak? Atau lagi nggak ada dedenya? Nggak dong, gue berdua doang sama bapak. Kan gue pengen deket sama bapak kan gitu. Gue tujuan gue deket sama dede supaya deket sama bapak sebenarnya. Bukan terbalik gua, tuh. Gua ngincer bapaknya sebenarnya. Bukan terbalik tuh. Iya. Serem ya. Ngincer bapaknya. Enggak tahu kan, baru tahu kan kalian kan. Tanya. Tapi lu sempat khawatir enggak sih? Nih, udah berapa lama bokapnya belum keluar dari rumah sakit juga? Iya, sempat sih. Cuma memang ya gua udah dengar kabar bahwa udah mendingan, ya udah syukur lah gitu. Dan semoga bisa segera bisa beraktivitas seperti semula lah. Pernah nanya-nanya sama bokapnya, tumornya itu di bagian mana sih? Dan udah seberapa parah gitu? Enggak nanya sih, enggak sempat nanya. Bentar ya, numpang dulu jadi background boleh enggak? Bentar. Kawan. Ya, belum sempat nanya. Jangan lah, jauh-jauh. Tunggu wawancara! Jangan tunggu wawancara di sini.